Assalamualaikum. Halo guys, di sini aku mau masak sayur daun singkong ya guys. Ini dia penampakannya. Aku iris-iris ini tadi daun singkongnya itu udah aku rebus ya guys. Terus aku iris-iris itu biar nggak terlalu panjang-panjang gitu ya, jadi makannya enak, langsung telan gitu. Ini udah selesai aku iris-iris, aku tumis bumbu. Bumbunya udah aku tadi aku blender ya guys, nanti bumbunya aku taruh di deskripsi. Ini aku tumis, diaduk-aduk biar dia nggak gosong ya guys, karena kan bumbunya halus banget aku bikinnya guys. Jadi aku aduk-aduk dan baunya ini udah wangi. Aku kasih air, airnya itu aku gojakin di tempat blendernya ya. Ada yang tahu gojakin? Gojakin itu bahasa Indonesianya apa ya guys? Pokoknya itulah, digojakin kayak gitu tadi. Terus aku tambahin air sedikit. Aku kasih santan duluan ya. Jadi menghindari, kalau santan duluan itu menghindari pecah gitu, gumpal-gumpal gitu loh guys. Kalau sayurnya dulu kan kadang suka ngaduknya kurang rata. Nah ini aku aduk-aduk terus biar nggak pecah santannya. Kalau udah dia mendidih, sebentar, ditunggu sebentar. Nah ini gula jawa. Oh ya, gula jawa, gula jawa jangan lupa ya guys, itu penambah nikmat. Jayalah, mentang-mentang aku orang Jawa ya guys, gula jawa tidak boleh tertinggal. Tadi aku kasih garam ya guys, terus aku juga nggak lupa memberi Royco penyedap rasa guys, biar lebih nikmat juga. Oke, kita aduk-aduk. Ini sepertinya tuh udah mendidih gitu ya guys. Nah kita masukkan aja dulu, ini ada ayam, aku iris kecil-kecil gitu guys. Terus aku masukin daun singkongnya. Dan ini dia penampakannya, aduh baunya guys. Bikin lapar ya kalau masak puasa begini nih. Oke, kita aduk-aduk. Biar dia tidak menggumpal santannya. Apinya dikecilin sedikit, biar nggak terlalu bludak-bludak guys. Bahasa mana itu bludak-bludak ya, bahasa Jawa lah ya guys. Ini sepertinya sudah matang ya guys. Selamat mencoba, thank you for watching.